Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini bijak mengatur, mengurus wata-watanya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita Hari Ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita Hari Ini. Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Apa khabar semua? Hari ini 26 Disember 2013. Anda bersiaran bersama saya dan juga Iri menemani anda selama satu jam. Dan saya pasti ramai di antara anda di luar sana yang mengambil cuti panjang sempena hari Christmas malam dan sehinggalah tahun baru nanti. Dan kepada anda yang bercuti membawa keluarga berjalan-jalan itu, sentiasa pastikan keselamatan keluarga, sentiasa pastikan barang-barang berharga dan sentiasa memastikan keselamatan anak-anak serta isteri anda, kerana kita ni semua berisiko untuk menjadi mangsa jenayah kerana jenayah berada di mana-mana. Betul tu. Dan bila bercakap tentang jenayah, kaum wanita memang tidak lekang daripada beg tangan mereka dan mungkin memakai hiasan barang kemas dan sebagainya. Tapi bila anda berada di kawasan yang sesak ataupun di kawasan umum, perlulah berhati-hati kerana jenayah ragut mungkin berlaku. Betul? Bukan saja anda mungkin kehilangan beg tangan, tapi barangan kemas juga mungkin hilang, tapi kecederaan juga mungkin boleh berlaku jika berlaku sebarang pergelutan dan sebagainya. Jadi itu amat-amat menakutkan. Lebih-lebih lagi apabila kanak-kanak pun ada dipakaikan barangan kemas, itu lagilah kesian. Betul. Selain daripada faktor-faktor yang dijelaskan oleh Irin tadi, antara faktor lain yang menyebabkan wanita ini berisiko menjadi mangsa jenayah ataupun mangsa ragut ini adalah disebabkan mereka ini mempunyai sifat yang lemah. Jadi apabila wanita mempunyai sifat yang lemah, ia berisiko untuk menjadi mangsa utama. Jadi kepada wanita semua, berhati-hatilah dengan keadaan sekeliling anda. Okey. Wanita yang bersikap lemah tapi kalau wanita yang ada belak-belak karate macam mana? Tapi tak juga Irin, kalau orang katakan malang tu tak berbau. Kalau dah nak jadi keadaan yang tidak mengizinkan tu ataupun berlaku keadaan yang jenayah begini, tak terjadi, kita kena berhati-hati. Baiklah, sebenarnya kita akan membicarakan satu topik yang sungguh istimewa, iaitu mesej dari penjara tentang kes ragut. Tapi sebelum itu, apa kata kalau kita kongsikan satu bingkisan santai yang telah disediakan oleh wartawan kami? Apa kata kalau anda saksikan? Silakan. Ya, penonton semua, bertemu kembali dalam segmen santai di mana bersama saya Azura. Lokasi pilihan kali ini ialah terletak di dalam Wan Utama dan merupakan satu lokasi yang cukup menarik untuk anda kunjungi, iaitu di Camp 5. Mempunyai keluasan 2,600 kaki persegi. Kalau nak tahu dengan lebih lanjut apa yang menariknya lokasi istimewa kali ini, jom ikut saya. Aktiviti wall climbing adalah satu jenis sukan yang semakin popular dalam masyarakat kita. Keinginan mendalam untuk menguji keupayaan diri adalah faktor utama sukan wall climbing ini menjadi pilihan kebanyakan individu yang mahukan cabaran. Camp 5 menjadi lokasi pilihan bagi anda yang gemarkan elemen cabaran yang mampu menyukat tahap keupayaan dan keyakinan. Okey, dan bersama saya sekarang ini ialah Hafza Nizam ataupun lebih mesra dikenali sebagai Nizam, seorang tenaga pengajar yang ada di sini di Camp 5 ini, nak menceritakan kepada kita tentang istimewanya lokasi Camp 5 ini. Silakan. Keistimewaan climbing, terutamanya dia sukan istimewa. Tak semua orang ataupun di sekolah ada sukan ni. Lebih kurang 3 di Malaysia. Okay. So salah satunya Camp 5 sini, Putrajaya dengan Wan Semaju. Sukan climbing ni dia guna semua tubuh badan and then dia sukan yang mencabar minda. Saya suka bila Nizam cerita tentang sukan yang mencabar minda. Tapi mungkin ramai di antara kita yang di luar sana yang mungkin rasa lagi takut-takut ya untuk mencuba aktiviti sukan lasak ini. Jadi mungkin Nizam ada tips tertentu yang nak dikongsikan bersama penonton kita. Okay, sukan climbing ini dia involve keselamatan yang terapi. Kena belajar about keselamatan, macam mana nak ikat tali, macam mana nak kontrol tali, guna gear dengan betul. Bila anda dah tahu, nanti keselamatan akan terjaga. Dari segi peralatan yang digunakan, mungkin Nizam nak kongsikan bersama penonton-penonton setia Wanita Hari ini. Okey, satunya harness.
harness ni maksud dia benda yang kita pakai dekat body ni bila untuk keselamatan. Contohnya bila awak climb nanti bila jatuh ke apa-apa jadi, harness tu akan jaga you lah. Ada benda lain juga, contoh dia tali. Tali ni dinama dynamic tali ataupun nama lain kemental. So tali ni akan jaga keselamatan kalau awak jatuh. Tentang waktu operasi di Camp 5 sendiri. Hari biasa pukul 2 petang sampai 11 malam. So untuk orang yang bekerja, mereka boleh datang selepas bekerja. So kalau weekend, pukul 10 pagi sampai 8 malam. Kepada anda yang belum mencuba aktiviti ini, jangan lepaskan peluang untuk berkunjung ke Camp 5 sebagai lokasi pilihan anda bersama keluarga. Wow, hebat juga Azura memanjat. Itulah dia antara aktiviti yang boleh dilakukan mungkin di hujung minggu. Itu adalah segmen santai yang sempat kita kongsikan untuk anda. Baiklah, berbicara semula dengan topik kita pada hari ini, iaitu mesej dari penjara dengan kes Ragut. Dan kita bawakan tetamu-tetamu yang cukup istimewa yang kita dah lama tak berjumpa dengan mereka-mereka ni. Baiklah, kita kenalkan di sebelah Irin ni, iaitu Cik Kamal Effendi, penganalisis jenayah. Siapa yang tak kenal, selamat datang. Lama kita tak bertemu dah. Terima kasih. Lama tak duduk sana-sana. Dan juga bersama kami Puan Zulia Khamis, penguasa penjara bahagian pengurusan banduan. Terima kasih kerana bersama kami, Puan. Dan kita perkenalkan bekas seorang peragut yang akan berkongsi cerita, berkongsi pengalaman beliau. Kita perkenalkan Ahmad. Selamat datang ke Wanita Harian ini, Ahmad. Selamat datang. Okey, baiklah, mungkin bagi memulakan diskusi kita pada hari ini, Irin, apa kata kalau kita dengar dulu pengalaman daripada Ahmad sendiri sebagai seorang bekas peragut. Mungkin Ahmad boleh ceritakan bagaimana bermulanya kisah anda menjadi seorang peragut. Kisah saya jadi seorang peragut ni daripada saya umur 11 tahun lah, masa form 1. Then tu saya avid berkawan dengan kawan-kawan yang selalu buat kes-kes jenayah apa semua. Habis dalam satu hari tu, diorang belanja diorang pun lebih dahsyat pada dia pergi sekolah, belanja pun tak macam saya. Saya sekolah pun pergi pun RM2, diorang kadang bukan RM2, kadang RM20, RM30. Kadang diorang sampai boleh bawa handset di sekolah. Okay. Tu saya bila fikir-fikir balik kan, saya tanyalah member, kenapa kau boleh dapat abuan banyak macam ni? Kau kerja ke apa? Dia cakap kerja. Saya tanya, kerja korang ni senang ke susah? Dia cakap senang. Tu yang diorang saya ikut diorang punya aktiviti, ikut-ikut-ikut. Last, rupanya diorang buat kerja dalam masa singkat. Senang sekali, macam-macam cakap. Paling mudah sekali masa singkat. Sekali tarik, sekali jalan dia. Tapi pernah tak terfikir tentang risikonya? Kalaulah satu hari aku tertangkap ke atau berlakunya kejadian di sebaliknya, pernah tak terfikir semasa melakukan jenayah tu? Nak terfikir tu tak, Kak, sebab benda ni dah... Macam cakap macam sebab duit mempersal kan. Sebenarnya duit mempersal. Lagi satu cakap, dan tu sebelum nak buat tu ada benda masuk dalam badan. Macam dada apa semua. Kita kena benda-benda koki macam file. Sebelum nak buat benda satu benda tu kena file. Pasal takut, pasal nak kesian. Nak kesian semua tak ada. Semua hilang. Semua hilang. Maksudnya lakukan jenayah itu tanpa sebarang rasa belas kasihan ke apa. Jadi bagaimana mungkin Ahmad memilih mangsa ketika itu? Kita tak memilih, Kak. Tapi dia spontan, saya spontan. Mana yang rasa kita nampak, mana yang rasa kita rasa itu boleh kita buat, kita terus jalan. Macam mana rasa? Ada, rasa nampak macam mana? Macam orang tepi, orang naik motor sama motor. Macam yang pemandunya, bawa pemandu lelaki, perempuan belakang. Okey, ibaratkan macam ibaratkan kita nampak dia pakai mask dekat leher. Dengan automatik, automatik member akan nanti bonceng makan lalu sebelah, akan automatik saya akan tarik. Selalunya yang belakang yang akan tarik. Tapi kalau buat seorang pun ada juga. Kalau buat seorang ni tangan pegang handle terus tarik main belaki ya. Itu dia. Sesiapa saja berisiko untuk menjadi mangsa. Baiklah, mungkin Cik Effendi boleh, Cik Amar boleh jelaskan mungkin apa agaknya faktor-faktor ataupun kriteria-kriteria seseorang itu boleh menjadi mangsa. Ini mudah daripada cerita pengalaman dan semua yang ada, kejadian yang berlaku. Ada tiga bentuk mangsa. Satu, mangsa keadaan. Kebetulan saja. Dia ada kat tempat tu, katalah seorang Ahmad, Achong, Sami ada kat situ yang nak melakukan jenayah. Okay, dia ada mangsa keadaan. Yang pertama ni. Yang kedua, mangsa yang telah dipilih oleh penjenayah.
Ha, dia cari kata kopi syuhada nama orang tu misalnya lah ya. Amboi. Betullah ya. Okay. Siren Puteri dia kata misal nama kebetulan ya. Jadi dia dah pilih daripada 10 orang yang ada kat luar sana, dia cari siapa yang dia nak, siapa yang paling mudah sekali untuk dia melangsaikan hajatnya. So dari situ senarai pendek kepada satu daripada 10 orang, daripada 5 kepada satu mangsa yang telah dipilih. Yang ketiga, mangsa yang minta maaf cakap ya, tabik-tabik cakap, rela rambang. Okay. Maknanya kat luar ni, di kita dah pesan, dah cakap apa semua, orang tak mendengar. Ini paling senang. Macam tadi dalam kes Ahmad tu, nampak aja kan, terlintas aja, okeylah tu, pintu rezeki tu. Kan? Maknanya rambang. Sebab orang ni yang berada di luar ni, ada yang kadang-kadang tidak peka terhadap keselamatannya, dan itulah mangsa. So, ini tiga bentuk. Kita pilih yang mana kita nak. Kita nak jadi mangsa keadaan, mangsa telah pilih oleh penjenayah ini atas sasarannya, ataupun yang secara rambang kebetulan menjadi mangsa. Ini tiga. Dan kalau kita lihat pada tajuk kita pada hari ini, mesej dari penjara, mungkin Cik Zulia boleh jelaskannya, agaknya apakah fungsi penjara ataupun apakah antara inisiatif-inisiatif penjara yang dilakukan bagi menjadikan banduan-banduan di penjara ini supaya mereka ni insaf, mereka ni sedar atas kesilapan yang mereka lakukan. Okey, peranan Jabatan Penjara Malaysia sebagaimana yang kita tahu, Jabatan Penjara Malaysia ini dalam sistem keadilan jenayah adalah satu institusi ataupun organisasi yang menjalankan, melaksanakan hukuman. Jadi, fungsi Jabatan Penjara bukan setakat, sebenarnya pada hari ini, bukan setakat melaksanakan hukuman sahaja, tetapi Jabatan Penjara juga perlu memulihkan mereka supaya apabila mereka keluar nanti tidak lagi melakukan jenayah ataupun tidak menjadi residivis. Ya. Jadi antara program-program pemulihan yang kita sediakan ataupun Jabatan Penjara sediakan kepada pesalah-pesalah ini adalah dengan menyediakan program-program yang di mana apabila mereka keluar nanti, satu dia insaf, kedua dia boleh diterima semula oleh masyarakat. Di Jabatan Penjara, kita ada satu program yang dinamakan program pembangunan insan. Jadi dalam program ini dia ada empat fasa. Pertama sekali, disiplin. Program fasa satu adalah fasa disiplin, di mana mungkin di luar sana, mungkin disiplin diri itu kurang, maka kita perlu memulihkan disiplin itu. Kalau tidak ada disiplin, bagaimana mereka boleh hidup dengan baik ya. Seterusnya, untuk menangani mungkin ada ada masalah-masalah, contohnya kekurangan soft skill, contohnya tidak ada, memerlukan lebih banyak ya, memerlukan mereka ini kita pulihkan. Apa ni, misalnya dari segi pengurusan dirinya. Okey, dan saya rasa itu adalah satu inisiatif yang bagus bagi pihak penjara sendiri untuk memberi keinsafan kepada mereka yang berada di penghuni. Baiklah, saya ada soalan nak tanya tentang keluarga, kalau boleh Ahmad kongsikan sedikit. Sebenarnya keluarga itu memang menyayangi kita, tak kisahlah kita buat apa pun. Tapi bila keluarga tahu yang Ahmad melakukan aktiviti sebegini, bagaimana reaksi mereka? Rasa susah hati lagi satu. Diorang rasa macam kecewa dengan apa yang saya buat. Selama ni pun diorang tak mengajar saya buat benda ni, Kak. Dia ajar, dia membesarkan saya pun dengan sempurna, tak ada apa-apa. Tapi nak buat macam mana kan? Dah pengaruh kawan-kawan. Daripada sudut lagi satu pun, keluarga saya pun tak apa-apa senang, tak apa-apa susah. Bila saya tengok balik keluarga saya, macam keluarga orang lain senang, macam mana pula aku tak boleh senang. Macam mana mereka boleh dapat duit, macam tu juga saya nak buat. Tapi saya terbawa benda yang salah lah. Pergi yang tempat ke lain pula kan. Ikut member membuat jenayah apa semua. Dan saya difahamkan Ahmad sendiri terjebak dalam kes ragut ni seawal umur 13 tahun ya masa tu, dan sekarang ni anda berumur 23 tahun. Jadi dari jarak masa anda berumur 13 hingga 23 tu, wujud atau tidak rasa keinsafan dalam diri setelah anda duduk di dalam penjara? Tak tahu nak kata apa. Sebab kebanyakan pun ada yang banduan-banduan keluar masuk. Mereka nak katakan mereka insaf, ada yang separuh insaf, ada yang separuh tak. Okay, dari hati awak sendiri, dari kacamata awak sendiri, dari jiwa awak sendiri. InsyaAllah, Kak, saya insyaAllah. Apakah detik-detik, mungkin detik-detik di penjara itu yang membuatkan awak begitu insaf lah? Ibarat duduk seorang-seorang terkenangkan ibu ayah di kampung ataupun bagaimana, ataupun keadaan keluarga di situ yang menyebabkan awak insaf sangat-sangat? Keadaan sekeliling, Kak. Saya tengok macam-macam bangsa dan penjara kan. Yang ada yang Cina, ada yang tua, ada yang umur 70 yang
dah tua pun ada yang duduk dekat situ. Bila saya fikir balik, kalau ibaratkan kalau aku yang tempat orang yang tua pada macam orang, macam manalah. Lagi satu dong, saya tengok kalau saya duduk terlampau lama sangat dekat penjara ni pun tak berapa syok juga macam cakap sebab penjara syok ke? Sebab saya punya masa depan tu tak terjamin juga. Tapi ini kira pertama kali ke Ahmad ditahan di penjara? Banyak kali juga. Ada masa ni 5 kali juga. 5 kali? 5 kali. Maknanya sebelum-sebelum ni masih belum terdetik rasa insaf itu? Tapi sebelum ni masuk bukan kes ragut, kes gaduh, kes pecah kes kereta. Dan sekarang ni Ahmad perlu melalui 5 tahun berada di penjara dan juga satu sebatan. Jadi bila fikirkan balik apa yang telah Ahmad lakukan selama ini, bila meragut dan mungkin pernah mengakibatkan kecederaan kepada mangsa sendiri? Ada sendiri. Jadi pernah tak mungkin terfikir jika perkara yang sama berlaku kepada kakak, adik atau ibu sendiri? Nah, sebelum ni tak ada, tapi dah masuk dalam penjara bila member ada yang bagi aktivasi, bagi cikgu-cikgu yang jumpa saya, kadang ustaz, bila temuduga saya tanya kan, dia bagi dia punya pendapat, kadang betul juga apa yang dia cakap. Saya pun kadang pun fikir, kalau saya kena dekat mak saya sendiri pun, saya pun tak boleh terima. Alhamdulillah, wujud keinsafan dalam diri. Baiklah, mungkin ada sesuatu yang ingin dikatakan oleh Cik Ahmad. Di mana-mana institusi penjara dalam dunia ini, secara global, memang ada residivism. Saya nak cakap susah. Residivism. Saya sini nervous, saya jadi nervous. Okay. Pengulangan boleh itu. Tetapi ada skalanya, barangkali yang 13% sebagainya. Tapi hari ini kita boleh membuktikan kejayaan jawatan penjara kita. Ya. Dengan usaha yang dilakukan. Penjara bukan tempat tahanan dia, tapi pemulihan. Yeah. Ahmad hari ini berkongsi dengan kita, bercerita bagaimana dia memilih mangsa. Itu salah satu daripada bentuk tarbiyah yang telah berjaya dibuat oleh jawatan penjara satu. Tapi saya nak beritahu, kadang-kadang wanita ni dia salah anggap sikit. Maknanya sekarang kita dapat tahu lelaki yang sayang perempuan ni yang tak pernah bagi bag kot. Betul? Mungkin lah. Kalau tak pernah hadiahkan bag pada wanita, maknanya lelaki itu yang sayang wanita. Tapi itu seluruhnya. Ceritanya gini. Selalunya kena yang sama ni ataupun ragut ni sama ada motosikal ataupun yang dalam kereta. Banyak yang ralit ni. Ada yang bawa tas, bawa beg, ada yang bawa kopai macam teh punya orang kampung ni bawa kopai. Bawa sah kopai tu kan. Yang jadi masalah kita baca dalam soal khabar ialah bila dia memecahkan cermin sebelah kiri. Kenapa jadi macam itu? Sebab minta maaf cakap, tabik-tabik cakap, kebanyakan wanita yang berada di luar sana mesti letak beg sebelah situ. Kan? Mungkin mudah untuk mengeluarkan duit ketika membayar tol ke apa. Mungkin ada sebab-sebab tertentu. Tol ada benda tu. Benda tu kan lalu buka. Lalu buka. Okay. Tapi sedap letak situ sebab mudah. Satu, keadaan tu kita tahu. Di lampu isyarat ke. Betul, Mak? Lampu isyarat berhenti ke sempang ke mana-mana, dia pecah cermin. Satu lagi, masa nak isi barang dalam kereta. Minta Mak cakap pinjam-pinjam. Dia kepit beg sini. Contohlah, Puan, kalau Puan buat selalu, ni lah, nak tahu dia orang yang buat ni, saya tak pernah. Kan? Bila isi barang, kejap lagi, beg tolak belakang. Betul kan? Beg ni tolak belakang, isi barang. Habis 4 troli dah isi, beg ni sini. Jadi, kenapa tak letak campak je beg ni? Wah, tengok, campak. Masukkan dulu, lepas tu angkatlah barang. Ini antara kelemahan-kelemahan proses, prosedur yang perlu kita, SOP yang perlu diperbaiki lah. Contoh dia kan? Tapi ada satu lagi yang kita boleh buat kalau beg tu jenis berjahit lah, Teh. Kalau beg jenis yang berjahit, kukuh apa semua, seboleh-boleh jangan letak sebelah. Letaklah dekat bawah kaki ni bila kita bawa kan. Sebab accelerator, pemijak dengan brake semua ke depan. Jadi ada ruang untuk letak. Yang sini kalau nak letak dummy beg ke, boleh letak situ kan. Juga kalau beg tu bagus, ada cakap, Mal, dia orang boleh tarik beg. Okey. Cermin kereta, windscreen kita di depan, laminated. Supaya bila pecah, dia tak berderai. Tetapi kiri kanan adalah jenis tempered, 720 degree darjah. Memang design untuk pecah berderai. Kalau kita dah tahu macam itu, dan tali beg tu, tariklah tali dengan keledar, masukkan. Supaya kalau dia tarik, dengan dia sekali jalan kan. Apalah, dia tak boleh tarik beg. Kalau tak putus. Ini kalau beg yang bagus. Tapi kalau beg yang pro, dia tak boleh buat macam itulah. Kan? Kadang-kadang usik beg tu mana, faham? Hancur, rabak dah itu tak boleh buat lah. Kecuali yang baik, contohnya. Dalam masa singkat ini, itu adalah satu tips yang berguna saya kira untuk anda semua di luar sana. Dan di hujung-hujung diskusi ini, nampaknya masa menceburui kita. Mungkin Puan Zulia ada mesej yang ingin disampaikan. Ya, sebenarnya kehadiran saya hari ini adalah untuk memaklumkan kepada masyarakat semua berkenaan dengan seminar penjara sejahtera yang akan dianjurkan oleh Jabatan Penjara pada 25 Januari 2014 pada hari Sabtu. Sebenarnya objektif seminar ini adalah untuk satu
aktiviti advokasi Jabatan Penjara kepada masyarakat untuk memberitahu masyarakat apakah peranan Jabatan Penjara, bukan sekadar untuk menahan pesalah tetapi juga kami juga memulihkan. Selain daripada itu, kita juga mengalu-alukan masyarakat untuk memberikan pandangan dan juga idea dan juga hikmat bagaimana nak mewujudkan penjara sejahtera. Idea-idea itu yang kita mahukan daripada masyarakat, sebab masyarakat mungkin nampak apa sebenarnya yang diperlukan oleh banduan dan juga apa yang masyarakat rasa tentang program pemulihan yang dilaksanakan di penjara. Okey, sebarang maklum balas ataupun cadangan boleh dihantar kepada email kan kepada pro@prison.gov.my ataupun boleh kepada blog rasmi Penjara Malaysia Blogspot, dan juga boleh masuk ke website ataupun kami seperti maklumat yang tertera di atas kaca TV. Baiklah, mungkin sedikit daripada Ahmad, mungkin nasihat kepada mereka yang menonton. Nasihat saya kepada member-member yang kawan-kawan dekat luar sana, kalau boleh tolonglah berhentilah kaitan ini. Sebab apa? Bahaya juga diri diorang sendiri juga. Kita kalau boleh janganlah buat semena-menang ke atas wanita yang di mana di luar sana yang tengah nak masuk kereta ke apa ke, tolong kalau nampak tu, kalau boleh jangan ragu lagi tolong tak apa. Itu sudah pesanan daripada Ahmad. Terima kasih diucapkan kepada ketiga-tiga tetamu kita kerana bersama kami. Dan wanita hari ini berehat seketika. Kami kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Terima kasih kerana terus setia bersama kami dalam Wanita Hari Ini. Sekarang ini kita telah tiba ke segmen tajaan bersama dengan Vida Beauty. Dan bersama kita pada hari ini diperkenalkan Encik Faizal Ishak, Pegawai Perhubungan Awam Vida Beauty. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Baiklah, mungkin boleh mulakan dengan menceritakan apakah kebaikan dan kehebatan produk yang molek. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua dan juga salam satu Malaysia. Amboi, cantiknya semua pengguna-pengguna Vida Beauty. Saya rasa macam sebenarnya cemburu dengan kejelitaan dan juga kesihatan pengguna-pengguna Vida Beauty. Dan apa yang saya nak kongsikan anda hari ini, ada satu kiriman SMS daripada seorang pengguna yang mengamalkan produk-produk keluaran Vida Beauty. Saya nak bacakanlah sikit kan, dia mesej kepada saya ni. Assalam, saya Aisyah Zainun daripada Manjung, Perak. Saya nak kongsi pengalaman saya selepas menggunakan produk Vida Beauty yang dah 3 tahun tapi masih kekal dan setia dengan produk ini. Nak tahu apakah rahsia dan keistimewaan produk ini? Jom kita share sama-sama. Dulu saya mengalami masalah penyakit dan penyakit dalam wanita yang agak sukar untuk sembuh, iaitu fibroid dan cyst. Alhamdulillah, selepas pengambilan botol kedua Pamoga dan lain-lain rangkaian produk Vida Beauty, keberkesanannya amat ketara. Penyakit saya dapat diatasi dengan sepenuhnya. Saya juga mengalami masalah jerawat hampir 3 tahun. Sekarang saya menggunakan set Pamoga kosmetik. Anak saya juga pernah mengalami masalah batu karang sebanyak 2 kali. Dapat diatasi dengan Pamoga Sik yang ada depan ni. Ibu motor saya juga dah 2 bulan terlantar akibat masalah tulang belakang. Dalam jagaan saya, alhamdulillah dengan dapat bangun dan berjalan semula daripada berkursi roda dengan pengambilan Pamoga dan Vitalia. Sekarang saya seisi keluarga dan kawan-kawan rapat menggunakan rangkaian produk Vida Beauty termasuk keluaran terbaru iaitu Q Putih. Terima kasih buat Datuk Dr. Hajar Vida yang mengeluarkan produk yang berkualiti tapi berkualiti tinggi yang serasi buat kami seisi keluarga dengan izin Allah Subhanahu Taala. Alhamdulillah. Banyak sebenarnya perkongsian produk Vida Beauty yang saya rasa memang Kak Aisyah ni antara pengguna yang terhebat menggunakan produk Vida Beauty kerana seisi keluarga, sanak saudara, jiran tetangga, kaum rapat, sahur, semualah yang mengamalkan produk Vida Beauty kerana mereka melihat perubahan pada tubuh badan, nampak kesihatan, lebih awet jelita, awet muda. Kadang-kadang bila berdiri dengan anak-anak tu nampak macam adik-beradik je. Itu tu yang testimoni. Dan hari ini produk yang molek, iaitu mereka luar sana yang mungkin dah mengalami masalah pramenopause untuk melambatkan proses menopause dan juga yang mengalami masalah jeragat tu, memang digalakkan mengamalkan produk yang mulia yang ada di depan ni untuk melambatkan proses tersebut dan juga dapat menghilangkan masa jeragat di pedalaman. Kadang-kadang kita ni, setengah wanita tu dia malas nak pakai krim malam untuk merawat di wajah. Mereka boleh amalkan produk yang mulia dengan mengambil daripada
pemakanan dalaman dan terus boleh dirawat dari pedalaman. So dapat kari produk yang mulik untuk wanita luar sana, kena cuba, rugi tak dapat tak cuba produk yang mulik. Faizal, dengarnya ada testimoni pengguna yang akan kita kongsikan bersama. Jadi kata apa kata kalau anda saksikan? Silakan. Saya pun sebenarnya ada penyakit kronik yang tahu apa penyakitnya. Susah tidur malam, susah apa selalu inilah. Saya suami berapa tahun saya menanggung? 6 tahun. Saya ubat. Tak tidur malam. Tak tidur, susah tidur. Mula saya kena saya duduk tidur kat atas kerusi menyandar. Kalau saya tidur dia datang lemas. Tu penyakit kronik. Dia macam lemas, macam kita kena serukup dengan baldi kan. Macam itulah. Untuk kadang terlena tu, dia nak datang. Tiang boleh tolong tu tak tahu buat apa dah. Peluk tu dinding tu. Dia ni. Tu nantu masa tu jaga. Dia kata mak ucap, mak ucap. Kita macam ingat tak ingat tau. Boleh lah sejak Munam ni bulan apa ya anak mamak kahwin. Lupa anak waktu kahwin dengan saya minum tu. Lepas tu tak lama tu okeylah, dia boleh tidur senang kan. Pagi-pagi tu kita dah malam tadi halin aku tidur. Alhamdulillah. Beransur penyakit tu kan. Masa malam tu dah tidur lah? Tidur lah. Kalau tak tu selalu bangun lah. Semayang, tajud, semayang apa kan. Sekarang tak ada apa lah. Boleh tidur tu. Kata lega, semua sakit-sakit badan tu pun hilang, lengur-lengur kan. Tu kita rasa, lepas tu boleh tidur lah. Tak ada gangguan apa lah. Alhamdulillah saya banyak ni. Betul saya bukan kan. Kita yang makan kita tahulah perubahan ni. Bukan nak buat cerita tu orang. Nak cuba. Dia punya kesan, dia punya baik tu. Cuba baru tahu. Tak seribu daya. Lepas tu kita yang baik, sihat. Okey, itu tadi testimoni pengguna. Mungkin Faizal nak ceritakan sikit apa kelebihan Pamoga yang ada di depan kita. Okey, kelebihan produk Pamoga serbuk ni berbanding yang botol, dia bukan saja jimat tetapi kesan dia memang sangat cepat dan sangat ketara berbanding kebanyakannya pengguna yang mengamalkan produk Pamoga serbuk ni. Dia punya kesan tu memang cepat dan mungkin mereka luar sana yang ada pelbagai jenis masalah kesihatan seperti masalah dalaman, masalah kecil mani, darah tinggi, masalah jantung, kolesterol. Banyak sebenarnya manfaat daripada produk Pamoga. Pamoga serbuk ini yang diperkayakan daripada buah delima. Semua orang tahu buah delima antara buah yang terbaik di dunia yang kaya dengan antioksidan yang dapat membantu membersihkan darah dalaman kita, darah kita supaya lancar dan dah boleh cuba hari ini dapatkan segera produk Pamoga serbuk kerana dia boleh bukan saja jimat kerana dia perlu diamalkan setengah paket sudah memadai. So dapatkan hari ini dan banyak lagi sebenarnya produk di Vida Beauty dan produk Vida Collagen tu pun bagus untuk wanita di luar sana yang orang kata belum berkahwin, yang dah berkahwin, yang ada mengalami masalah hormon tak stabil kerana ada juga feedback yang mengatakan produk Vida Collagen ni boleh meningkatkan kesuburan. Mereka luar sana yang belum lagi suka hamil boleh dapatkan dan jangan lupa produk set kuku putih dan juga produk kuku putih. Dan lagi satu ni sedikit lagi. Jangan kena lupa apa ramai-ramai kunjungi ke Carnival Johor Bahru. Yang satu ni di Sungai Petani Kedah. Ramai-ramai datang dapatkan hadiah istimewa dan juga harga istimewa. Baiklah, terima kasih Faizal. Anda kita sebenarnya kesuntukan Faizal. Okey, baiklah kita akan berehat seketika dan kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Irin, masih lagi dalam segmen tajaan dan kali ini kita bersama dengan produk Citra Anggun. Dan untuk itu saya perkenalkan di hujung sana, siapa yang tak kenal tapi saya perkenalkan jugalah, iaitu Tuan Haji Samsul Rau-Rau, Duta Jenama CAJM Group. Selamat datang ke Wanita hari ini. Terima kasih. Dan di sebelahnya, terima kasih Irin dan di sebelahnya saya perkenalkan Puan Suhazlinda binti Sahardin, iaitu pengarah urusan CAJM Group. Selamat datang ke Wanita hari ini. Terima kasih banyak. Baik, saya mulakan boleh teh? Boleh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam menonton rancangan Wanita hari ini. Hari ini para hadirin sekalian, kami bersama dengan Puan Suhazlinda, saya selaku duta dan juga jurucakap produk ingin berkongsi satu lagi produk iaitu yang tidak asing
asing lagi ataupun yang terbaru iaitu Glow XL dari bos. Mm-hmm. Dan hari ini kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pelanggan-pelanggan setia kami di seluruh Malaysia, Sabah dan Sarawak, Brunei dan juga Singapura kerana terus menyokong produk kami. Dan hari ini sebelum nak bercerita terlebih lanjut tentang produk ini, biar bos saya akan cerita nanti. Mm-hmm. Sementara lagi bos yang cantik anggun, memang citra anggun Jaya Marketing dan sememangnya dia memang anggun dan memang petah untuk berkata-kata. Biarlah saya mewawarkan antaranya hari ini kita akan berkongsi antara selain daripada produk ini, kami akan buka peluang. Mm-hmm. Apa peluang? Nanti tunggu sehingga penghujungnya. 6 minit yang diberikan kepada kami akan kami ceritakan insya-Allah. Baik, kita teruskan kepada bos. Cerita silakan bos. Okey, Glow XL Beauty Factor ini macam produk sekarang ni kan adalah produk yang memfokuskan kepada tiga fungsi iaitu dari sudut kesihatan, sudut kecantikan dan keremajaan awet muda. Okey, ianya sesuai untuk semua golongan lelaki dan wanita. Dan apa yang paling menariknya sekali adalah berdasarkan feedback daripada pengguna-pengguna kami, kesannya boleh dirasai untuk diri sendiri dan dilihat oleh orang lain. Berkesan sepantas 2 hari penggunaannya. Okey, wajah kelihatan lebih cerah, kulit lebih bersih, lebih halus dan berseri-seri. Okey, Glow XL Beauty Factor ni memfokuskan pada 2 bahan utama iaitu sarang burung. Semestinya kami adalah pakar dalam penghasilan produk yang berasaskan sarang burung yang sebelum ni berjenama Walid Gold. Dan kenapa kami pilih sarang burung kerana sarang burung ni adalah memang terkenal khasiatnya lengkap dari sudut kesihatan dan kecantikan. Okey, tubuh jadi sihat, bebas dari masalah kesihatan dan dalam masa yang sama kulit lebih halus, licin dan bahan yang kedua yang kami gunakan adalah lycopene yang merupakan satu bahan yang baru di pasaran tempatan yang kami import khusus dari USA. Okey, apakah lycopene itu Okey, lycopene adalah sejenis karotenoid yang diperolehi daripada buah tomato. Ia adalah sangat salah satu bahan yang amat kaya dengan vitamin C dan E, antioksidan yang tinggi dan kaya dengan mineral yang merupakan keperluan yang terbaik untuk kulit. Okey, selain itu ia amat baik untuk kesihatan dan pencegahan daripada pelbagai penyakit. Dan apa yang menariknya, di dalam Glow XL Beauty Factor ini terdapat 5000 mg lycopene bersamaan dengan 200 biji tomato. Okey, bayangkan anda makan tomato 200 biji sehari. Okey, apa yang anda dapat dengan Glow XL yang pertama dari sudut kecantikan, kulit lebih sihat, lebih cerah, lebih cantik, gebu dan anjal. Okey, tonal kulit yang lebih sekata, menyelesaikan masalah-masalah dalaman kulit dari dalam seperti jerawat, jeragat, parut dan sebagainya. Meningkatkan seri wajah dan kejelitaan, melindungi kulit daripada ancaman radikal bebas, pencemaran dan sinaran UV berlebihan. Okey, dari sudut kesihatan, ianya membantu meningkatkan sistem imunisasi tubuh, menyingkirkan toksin daripada tubuh dan meningkatkan kecergasan fizikal dan mental. Jadi okay, cara pengambilannya bagaimana? Cara pengambilannya satu hari sekali saja, ambil pada waktu pagi sebelum sarapan pagilah. Okey, dan seterusnya untuk keremajaan ataupun awet muda, okey, ianya mengatasi masalah kemerosotan kolagen dan nutrien, memperlahankan kesan penuaan ataupun garis-garis halus pada wajah dan menjadikan fizikal kita lebih muda dari usia yang sebenar. Okey, dengan Glow XL Beauty Factor ini, biar umur anda saja meningkat tapi anda kelihatan lebih cantik, lebih sihat dan lebih muda. Okey, harganya cuma RM139 di Semenanjung Malaysia, RM149 untuk di Sabah dan Sarawak dan RM85 di Brunei dan Singapura. Untuk hari ini kita ada promosi yang hebat. Ya. Biar saya sambung pasal promosi. Baik, hari ini terhad tawarannya untuk 100 orang yang terawal saja beli 2 botol Glow XL cuma RM250 sahaja untuk Sabah, untuk Semenanjung Malaysia dan RM260 saja untuk Sabah dan Sarawak. Dan anda akan dapat percuma 1 sabun kecantikan. Dekat TV tu ada tulis, ada keluar gambarnya. Puris. Kecantikan sarang burung berjenama Puris berharga RM50. Percuma. Dan jimat RM30 dapat dapat hadiah RM50 pula tu. Kan? Saya ulang balik, tawaran terhad. Jadi bertindak sekarang dengan SMS ataupun WhatsApp. Maklumlah sekarang ni teknologi kita macam-macam. WhatsApp ada, Viber ada dan sebagainya. Typekan GXL dan nama, hantarkan ke 019-220-0528 atau 012-616-0987 atau 012-220-6299.
dapatkan nombor di kaca TV yang duduk tengah lalu tu pun boleh. Dan peluang yang kedua, saya kata ada peluang tadi. Peluang seterusnya untuk anda, macam mana anda nak menjana pendapatan, maklumlah sekarang ni barang mahal itu ini dan sebagainya. Kami di CAJM menawarkan peluang untuk menjana pendapatan. Siapakah yang ajar anda meniaga? Siapakah yang akan ni? Saya akan bukan bagi mengajar, tapi pakai motivasinya. Sertai kami di CAJM Group, Premium Biz Partner sebagai drop shipper atau rakan niaga, dan kami akan bantu anda menjana pendapatan lumayan, insyaAllah ke 4 ke 5 angka sebulan dengan cara yang mudah, tanpa modal, zero modal, 100% latihan disediakan, dan kami akan jamin anda tak akan tak reti niaga pun boleh. Kita 28 hari bulan ini. Ya, 28 hari bulan boleh bersama dengan kami nanti, insyaAllah. Terima kasih doa kepada dua-duanya kerana bersama kami. Dan Wanita Hari ini berehat seketika, kembali lagi selepas ini bersama dengan seorang artis, Rihanna. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Anda masih lagi menonton Wanita Hari Ini. Baiklah, seperti yang kita war-warkan sebentar tadi, kita akan bersama dengan seorang artis baru dan kita perkenalkan bersama kami pada hari ini, Rihanna. Okey, baiklah. Dan kita difahamkan Rihanna ini adalah seorang artis yang dicungkil bakatnya melalui program reality One in a Million. Ya, One in a Million. Dan sekarang kembali dengan hasil sebuah album. Album pertama? Album pertama, album sulung saya. Selama 7 tahun saya menunggu. 7 tahun. Okey, hasrat aku nyata. Jadi mungkin boleh ceritakan sikit tentang album ini. Okey, album ini adalah album sulung saya dan ada di dalam album ni ada 13 buah lagu dan 3 lagu baru, dan selainnya adalah lagu saduran. Lagu saduran yang saya perbarui buat cover version saya sendiri. Dan killer song dalam album ni apa katanya? Lagu yang satu. Saya Sayang Awak. Dengar pada tajuknya pun dah sungguh menarik sekali. Okey, baiklah, apa genre lagu agaknya yang terhasil dalam album awak ni? Okey, sebenarnya saya genre muzik saya adalah ballad, pop ballad macam tu. Tapi Saya Sayang Awak ni lain pula sebab saya mengikut peredaran zaman sekarang. So saya ambil sebagai risiko, walaupun bukan genre muzik saya, tapi saya suka lagu tu. Saya Sayang Awak lain daripada yang lain. Genre muzik saya yang lain daripada yang lain. Lain daripada lain. Macam mana tu? Apa yang lain tu? Lain dia dia macam okey, biasalah macam sekarang ni muzik yang ada sekarang di industri kita ni berlainan, macam Ainan Tasnim punya muzik. So saya Abang Eddie Hamid membuat lagu ni selama 6 bulan ke 7 bulan macam tu. Dia buat muzik yang macam mana, rentak catchy sikit. Dan itu yang akan kita dengarkan sebentar lagi bersama dengan Ana dengan lagunya Sayang Awak. Okey, dan baiklah, kita nampaknya dah pun sampai ke penghujung siaran ini. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang sudi bersama dengan kami selama satu jam. Dan Wanita Hari ini akan kembali lagi esok dengan satu lagi topik menarik, iaitu kerana jiran runtuh rumah tangga. Sangat-sangat bahaya. Jadi kalau nak tahu, apa kata kalau ikuti kami esok hari dengan tajuk yang cukup istimewa ini. Baiklah, kepada anda yang mungkin terlepas menonton Wanita Hari ini, bolehlah menonton-tonton www.tonton.com.my/WHI. Dan kita tinggalkan anda dengan lagu Saya Sayang Awak daripada Rihanna. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bisa gila, gila menyentaimu. Rasa aku bisa rasa, rasa engkau tiada. Gila aku bisa gila, gila.